Halo para viewers, kembali lagi channel ini dan kali ini kita akan meneruskan walk dari Silent Hill 2 part 5 ya, kalau nggak salah ya. Sebelumnya kita sudah bertemu dengan si Eddie yang muntah-muntah di toilet dan kita berada di apartemen sebelah ya. Dan kita harus menemukan ya koin mungkin 5 atau ya berapa gitu ya. Dan sebelumnya ada brankas ya, kita tidak dibuka ya, itu isinya peluru pistol ya. Ya mungkin kita ke sana saja. Jadi kita ke sana dulu. Dan ini tanya apartemen. Bangunan apartemen sisi barat. Oke, kita ke ruang 203 dulu. Kelewat. Oke. Di sini kan ada kodenya kalau nggak salah. Oke, di sini. Tadi kan cuma tiga tiga apa ya tiga itu harusnya 2, 15, 8, dan 17. Kita kedua dulu, kedua dua 15, 8, dan 17. Ya, kita kembali. Mungkin saatnya kita menggunakan pistol ini. Ya, sekali-kali. Kita coba cek ruang yang belum dicek. Oke, kuncinya ada di dalam ruang lantai. Nah, jadi kita harus ke lantai pertama ya. Oke, kita kembali. Tadi dengar gak? Agak ada suara ketukan pintu di situ. Oke, kita kembali ke lantai pertama. Kita coba cek ruangan lainnya ya. Oke, kita ke sini dulu saja. Ya, sebenarnya tidak ada apapun. Kita coba cek ruangan lainnya. Ugh!
Mungkin ke sini ya. Ya, atap peluru. Oke, kita ke sini. Oh, it's you. Yeah, I'm James. Angela. Angela, okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. Really? But you're the same as me. It's easier just to run. Besides, it's what we deserve. No, I'm not like you. Are you afraid? I'm sorry. It's okay. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Well, I just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. At least, I don't think so. I've got to find my mama. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Tadi kita bertemu dengan si Angela ya, yang pertama kali bertemu James di kuburan, dan kita mendapatkan koinnya lagi. Dan juga pisaunya Angela. Oke, kita kembali. Coba cek ruangan ini dulu. Oke, ini juga tidak bisa. Oke. Berarti kita kembali ke
sebuah kotak yang ada lubang koinnya ya. Tadi. Oke, sebentar. Oke. Koinnya berarti oke, sebentar, Bang. Kalau ini SC lebih mudah ya. Ke kanan wanita. Wanita berarti tawanan. Di tengah merapi yang lain. Oke. Berarti tikaran wanita ya. Oke. Ya. Kita turuti saja. Di sini. Kanan kan. Lalu orang tua di kiri. Dan di tengah ular. Oke. Oke. Nah, lalu kita kembali ke lantai 2. Oke. Ini adalah item apa ya? Lupa ya. Ya, itu sebenarnya bisa untuk kalau ya seperti ending lain ya untuk mendapatkan ending lain. Oke, kita kembali ke lantai 2. Kita kembali ke pintu yang ada tulisannya. Kita harus ke jendela ya. Atau apa ini? Entahlah namanya. Oke, peluru. Juga ada kunci ya. Oke, sebentar. Kunci tangga apartemen. Kita save. Ke sini. Oh, tidak bisa. Oh, berarti kita harus kembali lagi. Sebentar. Oke, berarti kita harus ke sini berarti. Ke sini. Oke.
Oke, kita melawan piramida ya sepertinya. Sebenarnya ada tips ya. Jangan menembaki si piramida, kita lari saja ya, dan menunggu beberapa saat ya, biar tidak menghabiskan amunisi pistolnya ya. Oke. Nah, kalau serangan tadi itu kalau kena kita pasti mati. Nah, kalau seperti ini nggak apa-apa. Oke. Kita tunggu saja ya. Nah, kalau itu mati pasti kita mati. Yuk. Oke ya, kita tunggu saja ya. Ya, kita permainkan. Ya, kita tembaki paling nggak satu atau dua gitulah. Satu atau dua saja, biar tidak biar hemat peluru. Nah, kalau gitu pasti mati kita. Hampir aja. Kok lama ya? Agak lama. Kemana kau pergi, piramida? Sepertinya dia berputar-putar. Ya. Ya, sepertinya dia berputar-putar. Oke, kita coba dekatin aja. Oke, katanya dia ke bawah ya, ke bawah. Tapi kan ada air di sana ya. Dia sudah pergi. Aduh. Tapi ada apa di sini ya? Oh, pintu lain ternyata. Oke, kita ke sini berarti. Oh, kita sudah berada di luar. Oke, berarti kita harus ke sebentar. Berarti tujuan kita kan di sini ya, jadi kita harus ke Rose Water Park. Oke. Oke, putaran pertama. Tapi mungkin itu saja dulu dari Waltruk 4 kali ini ya. Kita sudah kita sudah bertemu Angela dan sudah bertemu Pyramid Head juga ya. Dan jika berkenan jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace and see ya.